Jepang. Yang ini utuh, utuh ya. Utuh, kepalanya bawain lagi, nah ya, dari kaki. 6-6 ya. 6-6 ya. Jadi ini betul-betul diagno ini tulang ekor ya. Nah, dia berhormat ditarik ke atas, pandangan 45 derajat di depan. Terus lalu buta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Terus kebalikannya. Dan tangan lalu letakkan di depan satu sampai belakang dua sampai belakang tiga sampai belakang empat sampai belakang lima sampai belakang enam belakang. Sekarang sebelah kiri. Satu sampai belakang. Dua sampai belakang. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tetap sikap sempurna, terus bahu putar ke belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Terus yang ikut satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan nah, terus kebalikannya ke depan. Tiga, empat, lima, enam. Terus sekarang gerakan perut di diafragma di atas pusat ke depan bunyi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Terus berikut di kembungkan ke sebelah kanan, baru ke sebelah kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, sebelas. Terus ditarik ke atas ke diafragma, lepas, lepas, dua, tiga, empat, lima, enam. Habis itu. Terus sekarang perut di bagian bawah diikuti dengan gerakan kelamin melingkar ke atas. Jadi satu, dua, tiga, empat,
5, 6, jadi melingkar ke atas. Habis itu pinggul. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kumit itu dihentakkan ke bawah. Nah itu baru yang sekarang tulang ekor. Yang tulang ekor sekarang. Tulang ekor ini melingkar ke atas, ke belakang, ke atas tulang ekor. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Itu belakang tulang ekor. Baru baling-baling. Nah ini sejajar dengan bahu. Jadi astengahnya pandangan ke depan ini kanan dulu ke depan, satu, ya, dua, ya, tiga, ya, empat, lima, enam, ya, selesai. Sekarang yang nomor 23 ini, tarik nafas sebanyak-banyaknya, simpan di lambung, isi seluruh tubuh. Diisi seluruh tubuh itu diisi dengan tenaga yang dihirup tadi. Jadi begini. Tahan di perut bagian atas. Menentang semua seluruh tubuh. Baru ini kontrol. Yang 24 ini pernafasan sempurna karena mendekati berhenti, dan yang terakhir begitu nafas dihirup dari mulut dan hidung sebanyak-banyaknya, disimpan di paru-paru, dan putar kepala 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri, baru melepasnya lewat sela-sela gigi. Satu, dua, berhenti, jangan, biar saya saja.
baru selesai. Kita syukuri, ucapkan syukur. Alhamdulillah. Ya. Jangan langsung turun dulu, tahan sejenak, karena posisi tubuh ini masih memuat. Baru paling tidak jangan duduk, karena semua ini memuai, panas semua. Itu yang memang mendasari segala bentuk yang di belakangnya. Jadi makanya sampai Pak Sunar Wibowo itu mempunyai foto olahraga hidup baru yang membuka tirai bahwa manusia sangat ajaibnya. Karena apa ya, istilahnya hanya olahraga itu ya, hanya olahraga itu kok bisa gitu.